Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang lagi nonton saat ini, kami sekarang lagi berada di JIT, salah satu kafe yang berada di Pasir Pengarayan. Ini teman-teman, kami lagi bersama Kak Salmia Putri. Mau tanya-tanya sedikit tentang kafe ini. Nah, saat ini kami lihat di JIT ini banyak mahasiswa yang nongkrong di tempat ini. Apa yang membuat tempat ini ramai dan banyak pengunjung? Kalau buat kalian, kira-kira apa? Tempatnya enak ya, atau makanannya? Kalau buat kakak ya, alhamdulillah. Memang kadang-kadang kafe kita ramai, tapi kadang-kadang ada juga kok sepinya. Ya tergantung juga sih, namanya rezeki ya kan. Kalau pas lagi rame, mungkin kebanyakan, kakak pernah juga sih tanya sama-sama orang yang duduk, orang yang nongkrong, ya kan? Beberapa mahasiswa juga pernah ada kok yang nongkrong di sini, kakak ngobrol-ngobrol sama mereka. Mereka bilang sih, pertama ya, itu karena rasanya cocok di lidah mereka. Habis itu, kedua, harganya juga cocok di kantong, ya. Apalagi buat mahasiswa, ya kan? Terus lagi, varian menunya juga banyak. Itu aja sih kalau pernah dengar dari mereka beberapa. Ini kan, Kak, kafenya kan dari awal belum tentu rame kan. Gimana kakak bisa merintis kafe ini, bisa menjadi seramai ini? Awalnya sih ya mungkin kakak pikirnya tuh gimana ya, ya kalau ada rezeki ya pasti ada jalan ya kan, ada usaha, ada doa. Awal pertama kali kakak mikirnya itu dulu memang beberapa hari kita buka sih belum terlalu rame ya kan. Habis itu seiring berjalannya waktu beberapa orang nyoba dan alhamdulillah mereka cocok lidahnya dan sampai rame kayak gini itu juga tergantung rezeki aja sih gitu. Jadi intinya tuh sabar ya kak. Iya intinya sabar, nggak mungkin lah kita buka langsung rame ya kan. Ini kan dari pelanggan sebanyak ini, apa sih menu yang sering dipesan sama orang-orang nih kak? Kalau menu yang sering dipesan pertama kali itu ya nasi goreng sih, karena pas di kantong. Nasi goreng kita kan bikin harga mahasiswa, sama kayak kantin-kantin juga sarapan pagi ya kan, cuma 10.000. Mungkin di kafe-kafe lain mungkin harganya cukup apa ya, kisaran 20.000-an gitu. Cuman nggak tahu juga sih, memang di Pasir Pengarayan ini mungkin idolanya nasi goreng gitu ya, karena harganya standar. Iya. Nah, ini kan tentunya kan yang ngejalanin ini, yang ngurus-ngurusnya kan nggak kakak sendiri, ada karyawan-karyawannya. Kira-kira berapa banyak sih karyawannya kak? Karyawan saat ini kakak ada 7 ya? Ada 7. Kalau pas lagi rame kadang sampai 8 sih, 8-9 itu aja. Kalau saat sekarang 7 karena ada beberapa yang udah berhenti gitu. Kalau ini kafe ini bukanya setiap hari atau cuman waktu-waktu tertentu sih? Ada hari liburnya. Iya. Dan yang buka setiap hari. Kalau tutup aja satu hari nanti pelanggan kemana? Iya. Nah, bisa kakak jelaskan gimana sih sejarah berdirinya kafe ini? Awalnya dulu itu waktu kakak gadis ya. Ini kan sama beberapa mahasiswa yang lain. Ada mungkin yang pacaran atau ada mungkin kenal gitu sama support. Ya pertama kali itu yang paling mensupport kakak itu pacar kakak. Nah kita kan sering tuh nongkrong di kafe-kafe. Terus kita cobain masakannya dan alhamdulillah kakak punya kemampuan masak ya kan, masak bikin jus apa. Jadi kita mikir kenapa ini kalau kita buka kafe bang bisa nih bang,
Awalnya kakak ngomong gitu, dan bilang ayo, dan dikasih modal sama calon mama mertua kakak. Alhamdulillah kita didukung sama orang tua juga, jadi kakak dekat ya sama calon mertua. Iya, dan terus jadi deh kafenya gitu. Nah buat teman-teman yang mau ngikutin sejarah kakak ini boleh sama pacar-pacarnya ya. Bukan berarti kalau memang kalau pacaran itu dilarang ya dalam agama Islam. Cuman selama kita nggak berbuat salah ya, kita ke arah positif, apa salahnya? Kami rasa cukup sampai di sini wawancara kami untuk Kak Salmia. Kami terima kasih karena udah luangin waktunya buat kami. Semoga teman-teman terinspirasi ya dengan kami ini. Semoga mudah dan sukses di pasangan lain ini. Kalau gitu sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.